kita langsung aja Diamond Thunderbolt untuk membaiki match sama Vision Petra. Kita lihat dari serang-serang dari serang Vision Stardust, ini bakal mencoba langsung aja. Karena Karasis mid lane-nya terlebih dahulu dari serang Hades Shadow. Cukup sulit bagi teman-teman tim SMA Kristen Petra dan juga dari Kasur Hangat, mereka saling mencoba untuk melakukan defensif ya, saling defend, saling balas-balasan juga. Jadi bakal langsung aja mengantar Kristen Petra terlebih dahulu untuk Lord-nya. Atau langsung aja Lord-nya kali ini diamankan terlebih dahulu oleh teman-teman di blokade juga Lord-nya oleh seorang Grok. Kita lihat sengaja ini disini dari seorang Nat untuk connect terlebih dahulu. Kita lihat ini Nat pasang aja terlebih dahulu dari sini ini ke cross bakalan juga langsung aja bang tarik depan trigger jam mulai connect, tapi kali kali ini seberapa sih dikembangkan dua orang bakalan langsung aja dikembangkan oleh teman-teman dari tim sama Kristen Petra langsung aja masuk dari depan. Tapi kita kali ini Duren masih bisa menggunakan sebuah immortality mencoba untuk langsung melakukan push, tapi kita kali ini kemenangan langsung aja hasil didapatkan oleh teman-teman dari SMA Kristen Petra. Victory! Congratulations untuk tim SMA Kristen Petra berhasil memenangkan pertandingan dengan 2-0. Wow. Untuk langsung aja dimenangkan oleh teman-teman dari tim SMA Kristen Petra tanpa adanya satu sama. Langsung disapu bersih sama teman-teman dari tim SMA Kristen Petra 2-0. Dan kita akan menuju ke match yang kedua. Jadi buat kalian semua, jangan lupa untuk tombol subscribe-nya, like-nya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikutnya. Terima kasih.
picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Keep you safe and sound after all this time. I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating and the air gets tough just breathing. I'm alone but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. Like chasing ghosts, I know you're out there. Time is unfair, cause I know you're out there somewhere. Patient waiting on air. Feeling like your grip might slip too soon. But I'm running, chasing speed and gunning. I'll be right there all of a sudden. I feel your heartbeat lead me straight to you. Strange, I know, but I feel like you're here with me. It's like chasing ghosts, I know you're out there.
Halo Sobrenisa, selamat datang kembali bersama teman-teman. Dan ini bakal dijejelin shotgun, Pak Ren, ke arah Mr. V di sana. 11 kill, ngeri banget. Dan ya. Tepos, tepak, halo. Wow, quick scope lo, gila cap ya. 49 nya masih bisa, Renal ini langsung di spam semua. Pertarungan jarak dekat di situ. Ini dan juga Neptune tersisa 2 anggota. Neptune berhasil nge-pick off 2. Akan diratakan di tengah sini. Der, yo. Oh. Berhasil dipulangkan ke lobby. Halo Sobrenisa, selamat datang kembali bersama teman-teman. Dan ini bakal dijejelin shotgun, Pak Ren, ke arah Mr. V di sana. 11 kill, ngeri banget. Dan ya. Tepos, tepak, halo. Wow, quick scope lo, gila cap ya. 49 nya masih bisa, Renal ini langsung di spam semua. Pertarungan jarak dekat di situ. Ini dan juga Neptune tersisa 2 anggota. Neptune berhasil ke pick off 2. Akan diratakan di tengah sini. Yo, berhasil dipulangkan ke lobby. Halo Sobrenisa, selamat datang kembali bersama teman-teman. Dan ini bakal dijejelin shotgun, Pak Ren, ke arah Mr. V di sana. 11 kill, ngeri banget. Dan ya. Tepos, tepak, halo. Wow, quick scope lo, gila cap ya. 49 nya masih bisa, Renal ini langsung di spam semua. Pertarungan jarak dekat di situ. Dan juga Neptune tersisa 2 anggota. Neptune berhasil ke pick off 2. Akan diratakan di tengah sini. Der, yo. Berhasil dipulangkan ke lobby. Halo Sobrenisa, selamat datang kembali bersama teman-teman. Dan ini bakal dijejelin shotgun, Pak Ren, ke arah Mr. V di sana. 11 kill, ngeri banget. Dan ya. Tepos, tepak, halo. Wow, quick scope lo, gila cap ya. 49 nya masih bisa, Renal ini langsung di spam semua. Pertarungan jarak dekat di situ. Dan juga Neptune tersisa 2 anggota. Neptune berhasil ke pick off 2. Akan diratakan di tengah sini. Yo, berhasil dipulangkan ke lobby. Halo Sobrenisa, selamat datang kembali bersama teman-teman. Dan ini bakal dijejelin shotgun, Pak Ren, ke arah Mr. V di sana. 11 kill, ngeri banget. Dan ya. Tepos, tepak, halo. Wow, quick scope lo, gila cap ya. 49 nya masih bisa, Renal ini langsung di spam semua. Pertarungan jarak dekat di situ. Dan juga Neptune tersisa 2 anggota. Neptune berhasil ke pick off 2. Akan diratakan di tengah sini. Der, yo. Berhasil dipulangkan ke lobby.
to go and let it breathe, but I'll be waiting here, you see. I don't know if everything will be alright. Sometimes you gotta let go, cause I gotta let you go. Halo, 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 halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Fers yang akan menemani kalian selama perjalanan permainan
Dunia Games waktu Indonesia bermain Community Cup 2024 di season 6 kali ini. Dan kita akan langsung aja gas ke dalam game-nya. Tapi sebelum itu buat kalian semua yang lagi nonton, jangan lupa untuk tombol subscribe-nya, like-nya, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk sekali lagi diramaikan live chat-nya ya guys ya. Kita akan langsung aja gas ke dalam in-game ya. Ini dia game Pick and Pay nya. Tanpa berlama-lama lagi, buat kalian semua yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Yang belum like, langsung aja like sekarang juga. Ini dia. Light me up and watch the world burn! Your team is picking. Right. Kita terlebih dahulu dari GC untuk melakukan PK arah sisi Claude, atau mungkin kita lihat dari seorang Panadex. Coba untuk melakukan pick terlebih dahulu kali ini. What's here for the crowd? Make some noise for yours truly. I didn't cure the pain. Apa? I Your team is picking. Valentina berhasil langsung jadi pick terlebih dahulu, tapi kita lihat dari seorang Barry. Coba untuk melakukan pick terlebih dahulu dari seorang Glue-nya. Dari seorang Barry, saya akan melakukan pick terlebih dahulu di pick base yang ketiga, dan nantinya akan menuju ke pick yang keempat. Kita lihat terlebih dahulu dari pick ya, dari seorang Glue. Even when all is forlorn. Dan kita menuju ke arah sisi Mika. Coba untuk melakukan banding terlebih dahulu kali ini dari seorang Mika. Dari Execreation dan juga SMA Bligo. Sir, what's your command? Your team is banning. Oh, funny. Berhasil di banning saya dan menuju ke CZ. Coba untuk melakukan banning terlebih dahulu kali ini. Minotaur. Your team will finish off what was left undone. Dan menuju ke arah sisi Barry. Coba untuk melakukan banning dari seorang Barry saya dah hilangnya. Habis dimakan serigala. Gak usah ma, tak ada makan. I've been waiting for too long. Your team is banning. Langsung aja di pick, langsung aja di banning dan menuju ke CLTC. Coba untuk melakukan banning terlebih dahulu kali dari seorang CLTC. It is in despair that I see the fondest hopes. Saja dan menuju ke arah sisi Mike. Mike. Melakukan pick terlebih dahulu dari seorang Mike. Melissa bakalan coba untuk langsung aja. Need some stitches? I can help. Your team is picking. Kita menuju ke arah sisi seorang Jiza. Coba melakukan pick terlebih dahulu. Jiza dan juga CLTZ. Tamus dan juga Roger. Bakalan langsung aja di pick. Mungkin atau mungkin dari CLTC yang bakalan. Welcome to my hunting ground. You have my word. Kita menuju ke arah sisi Barry. Melakukan pick terdahulu dari Execration Barry. Melakukan pick dari orang Tigreal. Apakah akan langsung di pick saja? Buat teman-teman semuanya, sekali lagi jangan lupa untuk kita subscribe-nya, like-nya, dan jangan lupa untuk share teman-teman kalian. Dan buat teman-teman yang ada di channel YouTube-nya Dunia Games, langsung aja kalian subscribe channel YouTube-nya Heroes Arena ya guys ya.
link ada di link, linknya ada di link. Linknya ada di link. We shall stand fast to the very end. Saja dan kita langsung aja menuju ke match yang selanjutnya. Maksudnya ke match yang pertama. Menuju ke match yang pertama, di mana kita tunggu-tunggu dulu, ini masih loading screen. Jadi kita akan kembali lagi pada saat sudah masuk ke dalam end of the game. Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Okay, halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi masih dengan tim SMA SMK Muhammadiyah. SMK apa SMA? SMK ya? SMK Muhammadiyah Bliku di malam hari ini, dan kita langsung aja ke scam. Ini dia di arah di mid lane dari SMK Muhammadiyah Bliku, dan juga dari Asset Creation masih mencoba untuk langsung aja sedikit penaman saja terlebih dahulu. Menuju ke bottom lane ya, dari seorang GZ mencoba langsung aja memainkan sebuah mininya terlebih dahulu dan fokus ke seorang Barry. First blood bisa diamankan saja, tapi harus tumbang di tangan sebuah turret. Nah, kita menuju ke arah sisi bottom lane dari seorang VRZ. Coba langsung aja ngamanin sebuah minionnya terlebih dahulu, sedikit permainan saja kali ini. Go go VRZ, go go go. Jangan lupa di like dan juga di subscribe ya guysnya. Dan buat kalian semua yang belum subscribe, langsung aja subscribe juga, karena akan ada info menarik tentang game yang akan kita sajikan di Tapi kita lagi sini dari Supercross, dan juga Mike berhasil diamankan saja oleh teman-teman dari tim SMK Muhammadiyah Bligo, dan dua orang bahkan berhasil diamankan mencoba untuk langsung aja menuju ke arah sisi bawah. Masih dengan player yang sama ya, SMK Muhammadiyah Bligo ya. Masih ada DJ, ada Ciel, ada Faris, ada Panadex, ada Paramex ya. Yeah. Dari sisi atas atau aja mencoba untuk langsung kali ini mencoba untuk langsung mengamankan sebuah minionnya terlebih dahulu. Lalu dari seorang Faris Evergarden dan Van der Ren, kalau coba langsung ke mundur terlebih dahulu kali ini dari Hi I am Neophyte, bakalan coba langsung aja mengarah ke super class. Langsung aja kali ini dari seorang Hi I am Neophyte bakalan langsung mengarah ke super class ya. Mundur terlebih dahulu. Kita lihat dari sisi Faris Evergarden mengarah ke arah sisi atas terlebih dahulu kali ini. Coba untuk langsung aja sedikit bermain aman saja menuju ke arah sisi mid lane dari serang VRZZ. Tapi kita lihat serang Panadex menuju ke arah sisi buffnya, tapi yang bakalan coba langsung aja terus mundur dari Delta Z. Delta C menuju ke mana saja menuju ke arah si bottom lane dari seorang GZ, bakalan coba langsung aja mengarah ke arah sama Mike. Tapi kita lihat ini Mike yang bakalan coba langsung aja jaman terlebih dahulu, atau mungkin oleh teman-teman dari tim SMK Bigo. Tapi ini juga langsung oleh teman-teman dari tim SMK Bigo, langsung aja masuk ke arah seorang Derek. Derek yang berhasil diamankan dan langsung aja mengarah ke arah seorang Supercross. Tapi kita lihat ini Supercross ya, bakalan mencoba langsung aja mundur dari seorang GZ, sedikit permainan aman saja kali ini dari seorang GZ dan juga dari seorang Panadex.
sedikit bermain aman lagi ya guys ya, teman-teman dari tim SMK Muhammadiyah Bligo. Bermain aman saja terlebih dahulu. Kita lihat serang mana Dex. Mau langsung aja akan sebuah minion yang terlebih dahulu. Itu tarik bottom lane dari seorang GZ. Tarik mundur saja kali ini dan menuju ke arah sisi turtle-nya terlebih dahulu. Kita lihat dari turtle-nya bakal mencoba langsung aja diamankan oleh teman-teman dari tim SMK Muhammadiyah Bligo. Juga extra reaction bakal mencoba langsung di situ dengan nama juga. Ya, langsung dapatkan saja oleh perang Kairot. Langsung aja mengarah ke arah si turtle-nya terlebih dahulu. Ini juga arah si atas. Dan Cici yang mengarah ke arah sisi super boss. Dari sisi super boss ya. Langsung langsung aja mengarah ke arah sisi super boss. Langsung aja mengarah ke arah sisi super boss-nya lagi dari serang Cici-nya. Kali ini kita lihat di sini dari serang super boss-nya harus tumbang saja di tangan seorang Cici dan langsung aja mengarah ke arah seorang ayam Neophyte. Kita lihat terlebih dahulu dari serang SMK Muhammadiyah Bligo. Langsung saja mengarah ke arah serang Mike-nya terlebih dahulu dari serang Mike Team Castle 5 atau mungkin bahkan langsung saja diamankan oleh teman-teman dari tim SMK Muhammadiyah Bligo. Pan, ayo Neophyte bakal langsung aja berhasil melakukan sebuah double kill yang sudah diamankan oleh teman-teman dari tim SMK Muhammadiyah Bligo. Go 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 VRZ. Anjay. Tenang, yang ramaikan live chatnya guys. Langsung diramaikan live chatnya, yang belum like langsung aja like. Ini masa 19 orang yang nonton tapi like-nya cuma 3. Gak masuk. Artinya di like-like yes, ya. Tapi kita lihat di sini dari Faris Hunter berhasil melakukan satu Batarot di arah sisi atas. Tapi baliknya di arah sisi mid lane, 2 orang berhasil diamankan saja. Langsung aja mengarah ke arah sisi atas dari yang sisinya. Cepat langsung di backup oleh seorang Angela. Masa langsung super cross, tapi super cross-nya berhasil diamankan saja oleh teman-teman dari tim SMK Muhammadiyah Bligo. Paris Evergarden arah ke arah sisi red buff-nya terlebih dahulu. Masuk ke arah serang high iron Neophyte. Semuanya tarik mundur dari serang Paris Evergarden. Kita lagi mic-nya lanjut langsung aja berputar-putar terlebih dahulu. Utility barang cepat langsung aja dikeluarkan. Tapi kita lagi mic-nya bakal langsung berhasil diamankan. Valentina berhasil dapatkan saja kali mendapatkan seorang Tigre. Langsungnya Park Evergarden bakal langsung aja berhasil diamankan oleh teman-teman dari tim Exit Creation. Menuju ke langsung super cost. Tapi kita lagi langsung super cost tebak saja di tangan teman-teman dari tim SMK Muhammadiyah Bligo dan langsung aja menuju ke arah mid lane untuk melakukan push terlebih dahulu dari seorang GZ. Masuk push, seorang GZ tarik mundur kali ini. GZ sedikit bermain aman saja menuju ke arah turtle dari seorang CLZ. Cuma untuk langsung aja melakukan push ke arah si bottom lane nya terlebih dahulu dari Michel Tosi arah serang Panderen. Kita lihat jauh Tosinya langsung berhasil dapatkan. Valentina harus kembang saja fokus ke arah serang Mike. Mike yang berlanjut langsung menarik mundur tapi tidak bisa digagalkan saja oleh teman-teman dari tim SMK Muhammadiyah Bligo. Menuju ke arah mid lane dari serang Faris Evergarden bakalan coba langsung aja tarik mundur dari serang Haim Aim Neophyte. Menuju ke arah super cost, super cost Jawa langsung aja dihantam oleh teman-teman dari tim SMK Muhammadiyah Bligo. Masuk ke arah top lane, lepas swap push kali ini dari tim SMK Muhammadiyah Bligo. Juga ada AM Neophyte di depan. Apakah di sini Faris Evergarden bakalan coba langsung aja tarik mundur terlebih dahulu. Sedikit perlawanan saja kali ini teman-teman dari tim SMK Muhammadiyah Bligo dan juga dari Exit Creation. Juga ada mid lane dari Sampana Dex, juga ada blue buff terlebih dahulu. Buat yang dikeluarkan oleh teman-teman dari tim Exit Creation. Kita lihat Sampana Dex ke arah super cross. Super cross, super cross. RZZ arah top lane lanjut langsung aja tarik mundur terlebih dahulu para Dex dan juga Faris Evergarden. Lanjut langsung aja juga bermain-main terlebih dahulu. Kita lihat super cost lanjut langsung aja
menuju ke arah sini selain terlebih dahulu dari Farisa Vergado dan juga dari serang CLC. Sedikit bermain aman saja kali ini untuk arah si top lane, serang GZ dan juga Farisa Vergado. Juga dari sini Padex mendapatkan sebuah cerita IMG nya dari seorang Xbox. Gas Lana, Lana itu yang mana? Lana itu yang mana? Apa namanya? Oh, Padex. Oh, Panadex, oh iya, iya. Bener sih. Bener sih, namanya Panadex. Kau ni iru no wa teki da. Iya sih. Waduh, waduh, waduh. Udah, recall, recall, nanti kalah nangis. Kayak tadi. Tapi kita lihat berhasil protokol. Selalu saja berhasil diamankan. Double kill berhasil didapatkan. Langsung saja fokus dari mid lane. Ada GZ yang bakal langsung menunjuk karena serang Barry-Barry-nya bakal langsung langsung terima dulu. Ada backup dari serang AM Nova. Masuk dari sempat. Tapi kita lihat GZ sampai ini harus tumbang. Kita angkat teman-teman dari SMK Muhammad Jabligo. Dan langsung aja melakukan push ke arah mid lane kali ini. Dan langsung aja AM Nova mencoba langsung mengambil backup. Terlebih dahulu masih ada Immortality. Masih bisa survive. Ada Mike yang bakal langsung aja melakukan defensive terlebih dahulu. Dan kita lihat kali ini langsung aja teman-teman dari tim SMK Muhammadiyah Bigo coba langsung melakukan push ke arah mid lane-nya terlebih dahulu. Fokus ke serang AM Fight masuk ke depan, tapi dari sini Mike-nya masih bisa survive juga. Ada backup dari serang Tepat, masuk ke depan dari serang kill-nya harus tumbang ke depan. Attack-nya masih bisa survive juga, ada juga dari serang kill Tegi bakal coba langsung terlebih dahulu. Masih bisa ada backup dari serang AM Fight masuk ke depan dari serang Panadex-nya mengeluarkan sebuah utility yang connect saja ke arah si serang high AM Fight. Tapi kayaknya di sini bakal langsung aja mencoba untuk langsung tarik mundur lagi dari serang Panadex dan juga dari serang GC. Aku udah bilang, udah jangan recall-recall, nanti aja recall-recall-nya. Recall-recall pakai lurus-lurus segala, kan. Nangis kan, kalau udah kambek-kambek kayak ini, udah sulit gitu kan. Aduh, aduh. Recall-recall sih. Bilangin toh. Aduh, aduh. Langsung di downin semua kan jadinya kan recall-recall kan down berapa tuh tadi 4 kalau salah 3 4 kalau 3 sisa 1 sisa Panadex doang yang masih survive. Kita lihat sini langsung aja fokus ke super cross. Kita langsung aja dimakan terlebih dahulu sama Panadex. Masuk ke sana super cross. Fokusnya berhasil diamankan. Fokus ke serang Mike. Mike-nya bakalan coba langsung terlebih dahulu sama Kiel Tosi. Bakalan mencoba langsung aja fokus ke arah Cici. Tapi Cici masih bisa survive dengan seorang Vexana yang berhasil diamankan juga masuk ke depan. Kita lihat di sini sama AM Novat. Bakalan coba langsung terlebih dahulu. Mencoba langsung aja melakukan push ke arah mid lane-nya terlebih dahulu dan juga di arah bottom lane juga. Bakalan mencoba langsung aja dibantu oleh teman-teman dari tim SMK Muhammadiyah Bligo. Apakah langsung saja melakukan sebuah end push oleh teman-teman dari tim SMK Muhammadiyah Bligo atau mungkin bakalan mencoba langsung saja melakukan sebuah killing-killing lagi. Tapi di sini fokus sama Mike, Mike yang survive juga. Bakalan mencoba langsung saja diamankan terlebih dahulu sama Mike-nya. Berhasil dapatkan saja dari seorang Mike dan langsung saja melakukan push ke arah si top lane. Mereka sudah mulai melakukan sebuah respawn area sisi mid lane-nya juga bakal mencoba satu sisi dan bisa terlebih dahulu dimakan saja oleh seorang super cross masuk dari sisi sisi dan ke arah seorang high aim nya Fad. Kemudian bakal langsung saja mengarah ke arah sisi turret milik teman-teman dari tim Execration dan langsung aja kita lihat kali ini fokus ke arah depan. Tapi kita disini shuttle berhasil dapatkan double kill berhasil diamankan langsung melakukan push hasil dia menangkan oleh teman-teman dari tim SMK amat dia Bigo sepertinya mungkin masih bisa survive. Oh nggak jadi, masih ada Mika. Aduh masih bisa survive. Mika-nya masih bisa survive juga menyisakan serang Vanderen juga bakalan mencoba langsung saja diamankan terlebih dahulu untuk middle turret-nya kali ini menyisakan satu aja. Udah ayo udah push beneran nih kalau nggak di push kalah nyis kalian. Sisa dua orang doang loh, fokus skill loh, Barry, tarik mundur aja dari serang Barry dan juga dari serang Panadex, mau coba langsung aja fokus ke serang Supercross atau mungkin dari serang Faris, Farjan, dan bakalan coba langsung tarik mundur dari Panadex-nya, bakalan coba langsung mengarahkan serang High M, Nevite, atau mungkin bakalan coba langsung aja tarik mundur dari serang Panadex-nya kali ini. Dibilangin, disuruh nge-push, kagak nge-push sih, fokus skill. Aduh. Kill sih, Barry langsung aja
mencoba transfer di backup oleh seorang muncul lainnya, masuk ke arah depan, tapi kita lihat kali ini fokusnya seorang Mike. Itu pertama saja kali ini. Kita lihat terlebih dahulu fokusnya cepat, pada sang DJ. Dari kali ini bakalan coba langsung fokus ke arah super toss, super toss bakalan coba langsung aja dimakan terlebih dahulu oleh teman dari tim SMK Mama Jeff Ligo. Tapi kita lihat sekarang DJ-nya bakalan coba langsung fokus ke arah seorang I'm Neo Fight. Sekian saja, bakal coba langsung di hit terus-terusan. Adek, mengarahkan Van Ren, fokus seorang Mecha, langsung aja melakukan push dan kemenangan hasil diamankan oleh teman-teman. Victory. Congratulations untuk tim SMK Muhammadiyah Bligo berhasil memenangkan pertandingannya yang pertama, dan kita akan menuju. Jadi buat kalian semua lagi nonton, jangan lupa untuk tombol subscribe-nya, like-nya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kita akan break terlebih dahulu setelah pesan-pesan berikut ini.
kembali lagi di kualifikasi tim 2 dengan JGWB Lomilika 2024 Season 6 Area 3. Masih bersama saya First yang akan menemani kalian selama jalannya permainan, dan kita akan menuju ke match yang terakhir. Kalau misalkan SMK Muhammadiyah Bligo berhasil mensapu bersih Exa Creation, tapi kita lihat terlebih dahulu aja. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tombol subscribe-nya, like-nya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di like terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk juga make live chat-nya. Dukung teman-teman kalian dengan cara hashtag nama tim kalian, dan juga dukung nama player-player kalian. Kayak misalkan tadi ada Panadex, namanya siapa tadi? Lana, ya kan? Lana, terus ada dari Doni. Nah, di mana Doni ini adalah pendukung dari Exa Creation dari SMA Dian Harpan Kupang, dan juga kita lihat dari Muhammad Alparizki, di situ ada idol gua Panadex cuy. Jadi kalau kalian mumet ruwet, minum Panadex. Oke lah, kalau gitu kita langsung aja gas ke dalam game-nya. Jadi langsung aja kita gas ke dalam game campaign yang terlibat kalian semua. Jangan lupa tetap subscribe-nya, like-nya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar kalian tidak terlambat atau kehilangan ya event-event menarik yang sedang kita siarkan di channel YouTube Saga Heroes nantinya. Jadi buat kalian semua, langsung aja di like, langsung aja di subscribe, dan langsung aja ke game campaign-nya. Ini dia, Rhino Online. Sudah full pick rupanya, wadaw. Yesnya. Jadi buat kalian semua, langsung aja kita gas ke dalam in game. Jadi buat kalian, kita langsung aja gas ke dalam game PKNB-nya, dan juga ke dalam in game-nya atau ke dalam game of down-nya. Langsung aja kita gas. Kita akan kembali lagi setelah masuk ke dalam land of game. Till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Alright! Kita langsung aja gas ke dalam game match yang kedua. Exa Creation melawan SMK Muhammadiyah Bligo. Apakah... wah, ini ada Mia coy. Ngeri gak sih? Ada Mia guys. Gimana menurut kalian? Mia. This is Mia, yo! Apakah akan menghentikan seorang... apa? Kenapa? Kenapa seorang Layla? Yeah. Oh iya, yeah, bener. Oh iya, yeah, ada Layla. Baru nggak ada Layla. Ya sudah lah ya. Apakah ini akan menjadi game yang cukup seru? Karena ini bener-bener main-main late game semua ya. Mia, Layla. Duel-duelan, guys. Langsung aja fokus ke orang Berry. Tapi ya, si Berry-nya bakalan coba telah nyatrik mundur. Terlebih dahulu masih bisa sempat juga teman-teman dari tim SMK Muhammadiyah Bligo. Kita lihat terlebih dahulu arah si serang CL tadi ya. Lihat dari serang Paku itunya. Sedikit bermain aman saja. Tapi wujud dari dua teman-teman dari orang Berry bakalan coba langsung aja tarik mundur dulu. Waduh, CR Red ke arah Berry. Hasil diamankan saja. First blocker didapatkan ada Lancelot. Ih, sakit banget itu. Geduk 2 lawan 1 ya, saya susah ya. RZ coba satu mundur, tapi mundur ke atas. Langsung mengarah ke arah serang High IM Neopite. Gue akan langsung saja menuju garis top lane yang melakukan push terbidur atau mungkin sedikit serangan saja kali ini serang CLTC. Kita lihat itu ke arah serang CC dari serang Panadex. Bakalan coba untuk langsung aja ini juga di perasaan terbidur yang kita lagi coba menarkal ya, muncul di area top lane. Super dalam CLC karakter high yang bakal coba langsung satu mundur dahulu. Jelasnya mengarah ke si turtle-nya atau mungkin jelasnya bakal coba langsung tarik mundur, dan Fanny-nya bakal coba langsung saja mengarah ke sisi turtle-nya terlebih dahulu. Super cost mengarah ke si turtle. Kita lihat
Jadi turtle-nya bakalan mencoba untuk langsung aja mainkan sebelum oleh teman-teman dari tim. Tarik mundur terdahulu oleh seorang Nike Berry. Diamankan saja oleh seorang Pani. Juga terlihat menyerapun dilakukan saja oleh sebuah tarot. Dua orang berhasil diamankan. Tarot dari si bawah, Gunox. Masalah juga mengarah ke arah sisi Layla. Layla juga mengarah ke arah sisi mundur terdahulu kali. Mengarah ke arah sisi kelemangnya terlebih dahulu, tarik mundur saja dari sang Celtesi. Itu saja brutal card dari sang Berry berhasil didapatin. Langsung aja mengarah ke sisi bottom lane-nya terlebih dahulu kali ini. Marissa Vergarden langsung menyelesai berhasil terlebih dahulu. Sang Marissa Vergarden mundur kali ini menuju ke arah sisi atas. Langsung aja berhasil diputus. Langsung saja dari sang Portos ada Layla yang mencoba tolong saja ke backup di dahulu arahasi teman-teman dari tim SMK Muhammad Diab Ligu. Ini utility dari serang Layla, break saja keresepan Winter Locker berhasil didapatkan. Langsung aja tolong saja kali ini dari serang Paris Evergarden dengan seorang Berry sepertinya. Ya ini kayaknya misalkan kalau misalkan duel sama satu lawan satu Berry sama Paris sih masih inilah ya, masih bisa lah. Tapi kita lihat serang Paradex dengan Mike, kita langsung aja menuju dahulu. Sedikit bermain aman saja kali ini. Paris Evergarden langsung mengarahkan sekali ke arah sisi kelompoknya terjauh. Fokus ke Panadex yang bakal langsung mengarahkan ke arah sisi Red Buff-nya. Ekecilasi Aspan aja yang bakal diamankan dari sisi Red ya. Langsung mengarah ke arah sisi Red Buff-nya terdahulu. Lanjut langsung aja Mike-nya. Kali ini menuju ke serang Berry. Ini bakal coba langsung aja tarik mundur dahulu. Paris Evergarden langsung saja mengarah ke arah sisi turret-nya terlebih dahulu. Menuju ke arah sisi turret-nya kali ini. Wilayah di sini Paris Evergarden-nya bakalan coba langsung aja menuju ke arah sisi bottom lane-nya terlebih dahulu. Paris Evergarden coba Mike dekat ke arah sisi belakang. Ya, saya bakal coba langsung ada mundur sang Paris Evergarden. Tapi menuju ke arah sisi mid lane-nya ada sang Chelsea di arah sang Super Cost. Kita lagi seorang super dulu, apa akan mundur kali ini dengan seorang super kos? Langsung melakukan seorang Layla. Langsung fokus seorang Paradex. Berinya pasti diamankan saja oleh seorang Paradex. Dan langsung melakukan push ke arah si turtle. Atau mungkin ke arah si bottom lane, ke arah si bottom lane untuk melakukan push juga. Stop lane-nya bakalan coba langsung saja diamankan oleh teman-teman dari tim Secrash. Easy. Ke arah si turtle-nya terlebih dahulu. Paradex serang super kos, langsung langsung ngetrik mundur. Kita lihat turtle-nya yang bisa langsung langsung berhasil diamankan dulu turtle-nya oleh teman-teman dari tim SMK Muhammadiyah Ligu. Teman-teman yang belum like langsung aja like, harusnya nih like-nya 15 karena yang nonton disini yang juga di mid lane, langsung Vanderen berhasil diamankan saja, fokus ke orang Mike. Tapi kita disini Mike-nya bakal aja langsung berhasil diamankan, fokus ke orang Berry-Berry-nya berhasil dapatkan satu orang dari serang Panadek. Bakal kita langsung ngetrik mundur dahulu. Vanderen-nya berhasil diamankan. Kita langsung fokus ke orang Ayam Neophyte. Tapi kita disini sang PRZ. Kita diamankan saja oleh seorang Ayam Neophyte. Tumbuh
ke depan. Kali ini serang Yuzi, dapatkan saja double kill. Hasil dia mantap, bagus sekali, kurang lagi lah. Yuzi dapat kita langsung aja mengarahkan pengaruh lainnya. Tapi kayaknya sih lain lainnya masih bisa muter-muter, mencoba untuk langsung aja tarik mundur. Pari terlalu gabah Pari Wih, ini dikalahkan oleh serang Yuzi juga. Langsung aja mengarahkan ke bekas. Ada tiga pari serang Pani juga yang bakalan langsung aja mengarahkan serang Van Deren. Atau mungkin bakalan coba Wah. Apakah ini akan menjadi end cepat, teman-teman? Kita menuju ke arah depan. Dia serang Ayam Fight. Bakal cepat langsung terik mundur dari serang GZ-nya. Sedikit peronan saja para Dex. Serang Ayam Fight. Didapatkan saja oleh teman-teman dari King S. Kita mau dia muncul. Kita bakal push. Langsung aja. Ini sebuah clearing. Minion yang terlebih dahulu di arah di top lane. Kita akan melakukan sebuah farming dari seorang Ayam. Dan juga ada serang Ayam. Ya, ini kayaknya bakalan mungkin ya percaya diri harusnya Malay Victor juga ada didapatkan oleh Serpani. Dan sekarang juga ini kayaknya bakalan langsung aja kita lihat bottom lane. Ada juga seperti Serang Serang Evergarden dan juga Serang New Flame Panantex ya. Langsung aja fokus Serang Malay Victor dan itu hanya fight arah ke arah direct off-nya terlebih dahulu kali ini. Ya Uzi Sampai-sampai tinggal dari jauh doang nih, enak tuh enak banget lain-lainnya kan, tinggal gitu doang cuy. Apalagi kita kembali lagi ke arah super cost terus diputasi bakal cut langsung aja bro kan, empuk bro. Kalau misalkan kamu deket-deket sama Layla bro, gila, tinggal gitu doang loh. Kalau skill 1 skill 2 enak banget renyahnya. Gurih-gurih nyoy menuju ke Sang Berry. Bakal kita langsung aja duel dengan Sang Mike lagi dan lagi-lagi. Gila. Udah tinggal gitu doang, skill 1, skill 2, ulti, udah kelar. Enak gitu. Jarak jauhnya Layla ngeri. Range-nya itu ngeri kalau misalkan udah masuk ke level 12, level 15 bahkan itu udah ngeri banget. Apalagi dengan itemnya juga yang gimana ini udah masuk ya kan persen apa endless. Tapi kita menuju dari si mid lane sama Paris Evergarden langsung aja fokus ke mid lane terlebih dahulu. Kita langsung aja melakukan push mungkin bakal kita langsung aja track mundur terlebih dahulu dari seorang Lance. Hasil mainkan saja mortality sudah dapat tidak serang Mike. Jadi kita langsung aja sama Panadex lihat tuh gila kritikalnya 1000 3 bro. Masih masih mid lane sama Faris yang bergadet bakalan coba langsung melakukan push ke depan. Tapi kita lihat kali ini dan sang Chelsea bakalan coba langsung aja mengarahkan sang Bitburger. Tapi gak pernah sang Chelsea hi I am Neophyte bakalan coba langsung atrik muncul dulu dahulu kali ini. Belum dari tim SMK mau ngedot biju dia ada trigger dari sang Berry-nya. Hasil diamankan saja oleh serang Fanny. Ngeri brother. 1000 gila udah bisa beli gorengan itu. 1000 nah udah di lane langsung di cross diamankan saja. 4 orang masih dapatkan Mike harus tumbang saja dan langsung aja melakukan ketua end dan wipe out. Hasil didapatkan saja oleh teman-teman dari SMK Muhammadiyah di go di brother tinggal di sat tuh udah kami bisa ngapa-ngapain udah. Ngeri seperti di sini kemenangan hasil didapatkan oleh teman-teman dari tim SMK Ligo di match yang kedua kali ini atau mungkin bakal mencoba untuk langsung aja lagi dan lagi fokus ke skill. Ayo Layla udah jangan digas terus meninggal kamu nanti. Kita pikir langsung
mencoba khusus sama Panatek ketemu kita saya Neofight. Lihat kali ini langsung aja Berjaster dengan kode mengarah ke depan. Masih belakang dari seorang supporter ya. Namanya mundur terlebih dahulu. Fokus ke arah Layla, tapi Layla nya bisa survive. Masih bisa diamankan. Fokus ke depan. Dari Kelansi mencoba langsung yang mengarah ke arah serang Layla, tapi digagalkan lagi. Bang, sulit bang. Aduh, sudah bang. Aduh, sakitnya. Ngeri lur. Ngeri. Udah 13 menit ini. Udah gak usah ngelor-ngelor, nanti kamu nangis. Gak bisa nih. Gak bisa memang. Aduh. Sulit. Ini sih sulit sih. Ini kalau misalkan ngelord pun kayaknya ya masih bisa dimenangin sama si SMK Mama Diabligo ya. Jangan kamu meremehkan Laylaku, Mas. Iya. Memang ke Layla sih. Tadi soalnya memang Barry sama Supercross kan fokusnya ke Layla. Tadi waktu udah nge-push ke, apa namanya, udah di-push sama si Laylanya. Sama Supercross-nya tadi coba menghabiskan si Layla. Tapi ada backup-an dari Panatek sama Chelsea. Dan juga utility dari seorang Angela. Gila. Layla, semuanya masuk. Good lane-nya terlebih dahulu. Backup-an juga. Dari tim SMK Mama Diabligo masuk ke depan, tapi kali ini dilakukan langsung aja masuk kali ini masuk ke depan. Tas, juga orang masih diamankan. Fokus ke Mike, karakter Barry. Barry-nya bahkan sudah langsung aja diamankan juga terlebih dahulu kali ini. Barry-nya masih bisa survive. Kalau bisa diamankan, Barry maniac dari seorang Layla. Aduh, gak ada save, Rek. Udah, push. Udah, gak bisa, udah lama itu. Oke, kemenangan hasil dimenangkan oleh teman-teman dari Bigo dengan 2-0. Victory. Udah mas. Kamu jahat. Gila. Congratulations untuk SMK Muhammadiyah Bigo berhasil memenangkan pertandingannya dengan sapu bersih 2-0. Dan ya itu dia tadi keseluruhan match dari match yang pertama sampai ke match yang terakhir. Jadi buat kalian semua yang udah nonton, jangan lupa untuk tekan subscribe-nya, like-nya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk diramaikan sekali lagi untuk live chat-nya. Kita akan kembali lagi di hari yang ketiga besok. Jadi buat kalian semua, stay tune terus di channel YouTube Heroes Arena. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. See you di next stream and bye-bye.